Selamat malam, selamat berjumpa dan bergembira ria bersama keluarga besar Seni Janger Purwo Carito yang datangnya dari Desa Kampung Limo Tegal Trimo Banyuwangi. Sebelumnya kami dari keluarga besar Seni Janger Purwo Carito mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada bapak ibu tuan rumah Ibu Pak Trimo sekeluarga yang di mana-mana malam kali telah sudi mendatangkan dari pagelaran Seni Janger Purwo Carito dalam malam pawiwahan, malam spektakuler acara khitanan dari putra Bapak Trimo sekeluarga. Besar rahmat kami di mana putra yang khitankan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua serta berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Baik, hadirin penonton, pemirsa, dan tamu undangan yang kami muliakan, perlu Anda ketahui juga di mana sebenarnya dari keluarga besar Seni Janger Purwo Carito terbagi menjadi tiga sesi. Sesi kami yang pertama yaitu adanya biar gending yang dilanjutkan dengan cara introduction. Sesi kami yang kedua yaitu adanya seni tari. Dan sesi yang terakhir saudara adanya gebiar lakon. Namun sebelum kita menggelar adanya gebiar cerita izin, kami pada malam kali ini akan menggelar sebuah seni tari di mana tarian yang kita tampilkan nanti tarian yang berasal dari Pulau Seribu Bidadari atau Pulau Dewata Bali maupun tarian yang berasal dari kota kita sendiri yaitu kota Semenanjung Blambangan atau kota Banyuwangi tercinta. Oke hadirin, tamu undangan yang kami muliakan, sebagai salam pembuka kami, salam perdana kami dari keluarga besar Seni Janger Purwo Carito, sebuah sajian sebuah tarian yang datangnya dari Pulau Seribu Bidadari atau Pulau Dewata Bali, di mana tarian juga menggambarkan sosok sifat keanggarmurkaan yang hidup di Pulau Dewata Bali, di mana biasanya tarian ini juga diadakan di upacara-upacara adat, upacara sakral dari Pulau Seribu Bidadari. Untuk lebih jelasnya, yuk kita nonton bersama dalam sebuah sajian tari ronde. Thank you.
perhatian karena masih ada kesalahan teknis, jadi untuk sementara pagelaran dihentikan sejenak. Terima kasih. Sekali lagi kami sangat mohon maaf kepada Bapak Ibu tuan rumah karena masih ada kesalahan teknis, jadi untuk sementara pagelaran dihentikan sejenak. Terima kasih.